Dina Raraga Mieling Milangkala K77 Jawa Barat, PLN serta pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun lomba masak make kompor induksi di buruan gedung Sate Kota Bandung. Liantik itu eta lomba masak ge make kompor induksi di sorang minangka kampanye ketak ngagunakeun kompor induksi keur ngaganti jeung lengan kompor gas di papada masyarakat. Dina Raraga Ngarah-Rah Milangkala K77 Provinsi Jawa Barat, PLN Unit Induk Daerah atau UID Jawa Barat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun lomba masak di buruan gedung Sate Kota Bandung poe Jumaah pasu sore 18 Agustus 2022. Dina eta acara teh meh 77 patandang marasak kaolahan sangu goreng anu make kreativitas Jawa Barat. Sakumna patandang anu ilubiung dina eta lomba teh ngagunakeun kompor listrik atau kompor induksi. Jero satengah jam sakumna patandang kudu masak sangu goreng anu unik bari ngadumaniskeun cita rasa Jawa Barat anu matak ngirut ati. Eta lomba masak teh diluuhan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Cek Ridwan Kamil dirina kacidangan rojong program ngaganti kompor gas ka kompor listrik atau induksi. Samalah Gubernur Jawa Barat geboga target sakumna masyarakat Jawa Barat ngarobah jadi ngagunakeun kompor induksi sangkan leuwih ramah lingkungan. Dalam rangka mendukung energi ramah lingkungan dan program Pak Presiden. Terima kasih ini kita ucapkan kepada Bapak sekarang Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan sama dengan PLN Jawa Barat kita membagikan gratis sampai suatu hari rumah-rumah jika memungkinkan sudah bertransformasi ke kompor listrik. Mudah-mudahan mencapai dalam beberapa tahun ke depan. Kepala Bidang ESDM Pamarentah Provinsi Jawa Barat Slamet Mulyanto ngeceskeun eta lomba teh minangka wangun kampanye ngagunakeun kompor listrik keur kabutuh masak masyarakat. Pihakna boga target sababaraha taun anu bakal datang masyarakat geus robah ti kompor gas ka kompor induksi. Kita kolaborasi antara Dinas ESDM ya Pemprov Jabar dengan PLN WIT Jabar. Karena di hari ulang tahun Jabar ke 77 tahun 2022 kita melaksanakan event lomba masak nasi goreng ya bagi masyarakat sejumlah 77 peserta. Jadi ini merupakan langkah awal kita untuk bisa mensosialisasikan penggunaan kompor induksi. Di mana nanti tahun ini, insya Allah nanti ya Pak Rino, bahwa kita akan melaksanakan konversi dari LPG ke kompor induksi atau kompor biasa ke kompor induksi gitu ya. Cek Manajer Niaga dan Pelayanan PLN UID Jawa Barat Rino Gumpar Huta Siot ngebrehkin, dina tahun 2023 PLN UID Jawa Barat boga target 1 juta kompor induksi bakal digunakan ku masyarakat. 2023 rencananya akan menjadi 1 juta Jawa Barat. 1 juta akan dikonversi menjadi energi terbarukan. Kemudian terkait dengan apa yang mau dikonversi? Energi yang saat ini kita import sebenarnya seperti gas yang relatif sekarang sangat mahal, bahkan untuk seluruh Indonesia saat ini sekitar 500 triliun. Itu energi import. Bagaimana kita supaya menggunakan energi yang ada di domestik? Domestik kita saat ini kita sangat over capacity untuk listrik kita saat ini di mana pembangunan dari 35.000 mega saat ini kita cadangannya lebih kurang 50% daripada daya yang ada saat ini. Dan ini akan bertambah terus 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Ini akan bertambah terus kapasitas ini. Dan kalau ini tidak kita gunakan untuk mengkonversi energi fosil jadi energi terbarukan, ini akan mubazir. Ini mohon dukungan dari teman-teman media juga seluruhnya untuk mensosialisasikan daripada kompor induksi ini sebagai solusi. Salah satu solusi bagaimana mengurangi energi import menjadi energi domestik. Eta energi terbarukan teh dipiharep dipake ku masyarakat secara gembleng sangkan mampu ngaganti jeung lengan kompor gas. Samalah kompor induksi ge diklaim ramah lingkungan turta leuwih irit biaya.
Yuana Kurniawan, Bandung TV.